memastikan agar lariannya dapat dilakukan sempurna. Mereka sedia untuk dilepaskan pada larian pelari pertama, Azrin Nabila. Azrin baru saja melepaskan blok pelepasan dengan baik. Satu larian mantap dilakukan oleh Azrin. Serahan baton untuk pelari yang kedua, Siti Fatimah Muhammad sudah pun berlari kencang. Komalam Seli menanti di depan. Namun ada larian pecutan dilakukan oleh Vietnam nampaknya. Masih lagi Malaysia, Komalam Seli. Pertukaran baton nampak sedikit terganggu. Komalam sedikit ketinggalan nampaknya. Zai Datul Husnia pelari yang terakhir menanti. Namun kedudukan Malaysia dikedudukan tempat yang keempat. Dan itu dia Thailand. Thailand melakukan larian pantas. Thailand nampaknya bakal mengulangi pencapaian cemerlang mereka. Namun ada larian pantas dari Zai Datul. Namun kita berpuas hati di tempat mungkin keempat. 44.40.